sebagai sarana transportasi massal, TransJakarta seharusnya dapat menjadi sarana transportasi andalan bagi warga ibu kota. Namun sayangnya, tidak sedikit warga yang mengeluhkan kondisi bus TransJakarta yang kian hari kian memprihatinkan. Seperti yang ada di salah satu halte busway koridor 6 jurusan Duku Atas Ragunan, di mana hampir seluruh kondisi bus TransJakarta yang tidak layak pakai. Itu terlihat dari kondisi bus yang sudah mulai bobrok, dari mulai pintu yang berkarat, juga jendela yang tidak tertutup rapat, pegangan tangan yang sudah lepas, dan juga bangku yang bergoyang. Hal tersebut tentu saja membahayakan bagi para penumpangnya. Dan para penumpang berharap supaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga pihak swasta dapat bekerjasama untuk memperbaiki bahkan mengganti bus TransJakarta yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Rizka Dauhan, Haryadi Jamal, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir narasumber Yoga Adiwinarto, pengamat transportasi, dan juga lewat sambungan telepon ada Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Ya, selamat siang Pak Andri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya suaranya agak ada gangguan teknis sedikit. Iya, nanti kami akan coba menghubungi lagi dengan Pak Andri. Mas Yoga, selamat siang. Siang. Ya Mas, kalau misalnya kita lihat permasalahan di TransJakarta ini kan sebenarnya udah lama banget gitu, 2013 sampai 2015 gitu. Dari pengadaannya kan kisaran satu unitnya aja 5M ya? Iya, gitu kurang kan? Lebih 5M untuk yang produk yang dari Eropa itu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, kita selalu naik TransJakarta, itu tidak pernah ada perubahan yang pintunya masih reot misalnya, kemudian berkarat di beberapa sisi. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala untuk pengadaan bis TransJakarta yang baru ini? Itu dia, sebenarnya nggak ada. Sebenarnya gini, ini yang kita juga agak apa ya melihat sedikit aneh sebenarnya, karena TransJakarta itu kan per 2014 kemarin dia sebenarnya sudah menjadi BUMD. Memang direksinya baru segala macam itu baru mengambil alih 2015. Nah tapi artinya mereka pun secara kelembagaan, secara institusi itu lebih fleksibel. Mereka tuh sebenarnya bisa beli bus itu langsung. Mereka juga bisa beli bus lewat operator. Artinya apa? Mereka tinggal menunjuk saja operator, dan operator nanti tinggal beli busnya. Itu sebenarnya sudah dilakukan lama. Artinya dari model-model pengadaan TransJakarta itu, dari dulu itu lebih banyak memang operator yang membeli bus. Lalu pada tahun 2013 ada sedikit inovasi atau sedikit perubahan, di mana Dishub yang membeli busnya itu sebesar sekitar 300-an bus lah yang akhirnya ada sedikit kasus di sana dalam pengadaannya. Nah, tapi mulai 2015 itu sebenarnya ada model baru yang kita bilang namanya e-katalog. Jadi bus-bus semua itu, salah satunya adalah bus yang Scania yang sekarang dari Eropa itu yang sudah berjalan, itu adalah hasil dari pembelian melalui e-katalog. Jadi itu sebenarnya gampang sekali karena e-katalog itu nggak usah repot-repot dari sisi dokumen apa segala macam, itu lebih kepada persiapan untuk busnya dimasukkan ke dalam e-katalog. Nah, setelah busnya dimasukkan ke e-katalog, itu ibaratnya kayak kita beli di toko online lah. Toko apa namanya kalau kita mau beli barang online, oh ini ada stok habis atau enggak, itu kan itu tergantung apa kesediaannya. Nah, tadi TransJakarta itu bisa sebenarnya langsung memesan, katakanlah saya mau 100. Dia tinggal langsung meminta di e-katalog tadi, dan supplier nanti tinggal mampu atau enggak menyediakan dan dalam berapa lama dia bisa menyediakan. Jadi sebenarnya tidak ada, saya melihat tidak ada batasan atau hambatan yang prosedural yang menghambat TransJakarta untuk bisa katakanlah membeli 100 bus atau menambah lagi 200 bus dalam waktu dekat. Ya mungkin memang ada keterbatasan mengenai pabrik yang katanya apa terbatas, kalau karoseri di lokal itu paling satu bus satu hari kalau salah, atau satu bus itu 2 hari atau berapa lah. Nah, ya memang itu apa namanya tinggal kita ini aja adjust aja bahwa oke, kita perlu beli bus 100, ya udah tinggal deliverynya nanti mungkin nggak harus langsung 100-100-nya dalam satu waktu, mungkin aja kan bisa tiap 2 minggu ada kirim satu atau beberapa minggu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pengadaan itu tidak sulit seperti itu karena sudah dipermudah juga tadi dengan e-katalog. Oke, kita akan tersambung lagi ke Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang.
Iya, Pak Andri, kalau misalnya kita membahas tentang permajaan Transjakarta, kalau misalnya kita sebagai warga Jakarta melihat sepertinya yang yang mendapatkan perhatian lebih itu hanya koridor satu saja. Bagaimana dengan koridor-koridor lainnya nih, Pak? Khususnya mungkin untuk koridor 6 yang mungkin sudah banyak masyarakat juga yang mengeluhkan kondisinya sudah tidak layak seperti itu, Pak. Sebenarnya kendalanya di mana sih, Pak, untuk merevitalisasi atau melakukan pembaruan atau perbaikan seperti itu ya untuk fasilitas Transjakarta? Baik, baik. Terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan masalah pengadaan dengan Pak Yoga. Selamat siang, Pak Yoga. Mungkin saya akan berbicara masalah di 12 koridor. Memang sekarang ya sebenarnya tidak juga kalau dikatakan bahwa kita berkonsentrasi pada koridor 1. Malah sekarang kita koridor 6 ya saat ini sudah menjadi pilot proyek perhatian dari kami ya untuk dijadikan ya koridor yang memang betul-betul steril, ya. Nah, itu merupakan salah satu survei yang dilakukan oleh konsultan dari Indi. Ya, kenapa kita ambil koridor 6? Karena memang kompleksitas permasalahannya yang begitu ruwet. Nah, dengan pertimbangan kami, kalau seumpamanya koridor 6 ini kita bisa benar-benar bisa kita lakukan sehingga merupakan layanan transportasi yang bagus, kita bisa ketuk tularkan untuk koridor-koridor yang lain. Baik. Nah, sudah sepakat nih. Ya, kita akan melakukan jagaan dan sterilisasi daripada koridor sendiri. Kita juga akan pemasangan portal. Kita juga sudah lakukan kerjasama dengan pihak swasta. Nanti kita pemasangan portalnya itu dengan sistem elektronik. Ya, kita pasang RFID. Kita juga sekarang sudah mulai melakukan peninggian separator. Supaya kita bisa hitung ya semuanya efektivitas daripada koridor itu sendiri. Nah, untuk Terminal Ragunannya sudah bekerja ya, untuk melakukan perbaikan air. Itu semuanya dalam bentuk upaya Transjakarta meningkatkan layanan transportasi umum. Ya Pak Andri, sekarang ini proses apa yang sedang berjalan, Pak? Ada berapa bus yang mungkin sedang direvitalisasi? Memang saat ini ya target kita sebenarnya untuk kita berikan layanan yang lebih sempurna, merencanakan ke depan untuk tahun 2016 atau 2017 supaya bisa efek kita serat kami 1289 ya setara dengan articulate, dan kita bisa kita mengharapkan ya, efektivitas daripada bit per bit mencapai head menit. Tapi itu semua tergantung daripada koridor ini. Okay. Seumpamanya koridornya tidak terlintas, maka tadi benar oleh Pak Yoga bilang, ya untuk pengadaan bus merupakan sesuai dengan perintahan yang kami serahkan kepada Jakarta. Ya, baik. Pak Andri tadi sempat menyatakan steril ini maksudnya steril juga untuk mix traffic, tidak jadi dedicated untuk khusus Transjakarta seperti itu jalurnya ya Pak yang dimaksud steril tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Ya, kita kembali lagi ke Mas Yoga. Nah, ini kalau kita melihat Transjakarta biasanya kan ini kita selalu bersaing nih dengan kendaraan lain. Selalu mix traffic jadinya. Nah ini kira-kira bisa terjadikah dengan mensterilisasikan jalur Transjakarta seperti itu sebenarnya bisa terjadi di semua koridor? Iya, harusnya seperti itu. Karena hakikatnya dari jalur khusus di sistem Transjakarta ini kan ya memberikan prioritas kepada penumpang. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang ini sebuah pemborosan atau sebuah kesia-siaan. Kalau kita apalagi dari kepolisian itu membiarkan mobil-mobil untuk masuk ke dalam jalur busway. Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat dari efektivitasnya untuk mengangkut penumpang, satu lajur kendaraan biasa itu hanya bisa mengangkut sekitar 2.000 orang per jam dalam satu arah. Okay. Sementara Transjakarta ini itu bisa mengangkut hingga 5.000, hanya satu lajur saja. Nah, jadi bayangkan dengan satu lajur dia sudah bisa lebih dari dua kali lipat dari jalur yang biasanya. Biasa. Nah, tapi
ini pun baru Transjakarta yang saat ini. Transjakarta sebenarnya kami pun dari ITDP kami pernah membuat sebuah desain dan sudah diserahkan juga ke gubernur bahwa desain ini bisa menampung penumpang Transjakarta dalam satu jamnya itu sampai 21.000 penumpang per jam per arah. Okay. Tapi banyak sekali apa tindakan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah memperpanjang halte, mm-hmm. lalu juga menambah jalur untuk menyalip di, mm-hmm. di haltenya tadi itu. Mm-hmm. Jadi kalau di halte itu nggak cuma satu bus yang bisa berhenti, mm-hmm. tapi bisa juga sampai 6 bus berhenti pada saat bersamaan. Nah, artinya desain kami juga membuat bahwa bus itu bisa lewat hingga 150 bus per jam per arah. Artinya mungkin satu bus itu tiap 30 detik itu bisa lewat. Oke, okay, bisa menampung penumpang langsung segera naik ya. Oke, okay, baik. Iya, oke, Mas Yoga, nanti kita akan bicarakan lagi mengenai berapa sih unit yang kira-kira perlu diperhitungkan untuk di koridor 6 ya, dan kemudian koridor mana-mana lagi yang perlu diperbaikin, tapi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.